Jadi pada video kali ini saya akan bagikan tutorial buat teman-teman cara mengatasi HP Android yang suka lag dan patah-patah saat bermain game. Jadi ketika kita bermain game nge-lag sekali ya teman-teman, atau patah-patah ya, jadi tidak sempurna ya saat main game, jadi tidak nyaman sekali. Ya, bagaimana caranya untuk mengatasinya? Buat kalian semua simak video ini sampai selesai. Oke, kita langsung saja lanjut ke dalam tutorialnya. Di sini pertama-tama teman-teman buka aplikasi pengaturannya atau buka pengaturan HP teman-teman. Oke, di sini kita scroll ke bawah dan di sini kita klik aja sistem. Mungkin di sini pengaturannya agak sedikit berbeda ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman klik aja sistem. Di sini teman-teman aktifkan dulu opsi developer atau opsi pengembang. Di sini kita langsung aja masuk ke opsi pengembang atau opsi developer. Setelah kita sudah masuk, kita scroll ke bawah dan scroll ke bawah terus. Oke, di sini teman-teman cari aja yang ukuran buffer. Di sini teman-teman pindahkan ke yang ukuran 256K ya di sini. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini kita aktifkan lapisan debug GPU. Nah, di sini aktifkan. Terus di sini ada preferensi driver grafis. Ya, di sini kita klik aja. Oke, setelah kita sudah masuk, kita cari Mobile Legend, teman-teman. Nah, di sini Mobile Legend. Di sini teman-teman arahkan ke driver grafis system ya. Setelah sudah selesai, kita kembali. Dari sini kita scroll ke bawah lagi ya. Dan scroll ke bawah. Di sini kalian cari yang tulisannya skala animasi jendela ya. Di sini teman-teman arahkan ke 0,5x ya. Ya, di sini semuanya untuk transisinya juga 0,5 dan animatornya 0,5 juga teman-teman. Oke, setelah itu dan selesai sudah menyetingnya. Dan teman-teman bisa sesuaikan ya, sebelum disetting itu seperti apa rasanya, mungkin agak sedikit berbeda. Oke, semoga bermanfaat. Salam tutorial.